Selamat datang kembali di channel Dani Longor, channel terlongor. Baiklah teman-teman, kali ini saya bakalan nge-review CB karena udah lama tidak nge-review CB. Dan kali ini saya pakai masker dari MRT CB Store. Jangan lupa pesan di MRT CB Store karena stoknya limited edition. Dan ini juga harganya murah banget. Itu aja iklannya, karena saya cuma dikasih satu. Coba dikasih sekeluarga, saya bakalan iklankan lebih banyak lagi teman-teman, karena cuma satu maskernya. Jadi kali ini saya bakalan konten review CB. Enggak tahu ini namanya CB apa, ini adalah milik punya Mas. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, without my nose and head, heart doesn't go the trend. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost. Yeah, one shot, that's all you got. Write your own story. Dan saya juga pakai baju Racing Stats. Terima kasih Racing Stats udah membawakan saya baju banyak untuk teman saya yang nge-review lah ya, untuk baju, jaket, segala macam lain. Pokoknya itu teman-teman. Saya panggil Ismail buat nemenin saya dan juga Mas Agung owner. Salam kenal Mas Agung. Saya Dani. Nah, ini ada Ismail juga. Gua nemenin review CB. Ini CB apa Mas Agung? CB tahun 76. Tahun 76, berarti asli CB? Asli CB. CB! Pokoknya asli CB tahun 76 punya Mas Agung. Ownernya dari rumah mana? Curah Nongko. Curah Nongko? Di mana itu Cuk? Curah Nongko jauh-jauh, pinggir laut. Pinggir laut, hati-hati karena Laut Selatan sebentar lagi bakalan ada tsunami katanya ya. Iya katanya. Pokoknya jaga-jaga aja. Jaga. Bikin tembok yang tinggi. Iya, hindari laut dulu. Hindari laut. Jangan main di laut, ya. Main di rumah aja. Jadi ini murni CB ya? Murni CB. Ini meng apa ya? Pakai tema apa ini, Mas? Tema motif ya? CB motif. Motif klasik. Wow. Jadi ini apa aja yang diganti? Saya penasaran, Mat. Nah, ini setirnya ini pakai apa, Mas Agung? Alpha Cam. Alpha Cam itu Alpha apa? Alpha Cam. Alpha Cam, guys. Alpha Cam. Alpha Cam itu apa? Dari Yamaha. Ya. Oh, dari Yamaha ya. Saya pikir kayak Stang Ninja ya. Iya. Modelnya ya. Stang RG. Kalau di sini juga ada voltmeternya. Voltmeternya, ya. Meternya full. Karena orangnya gampang panas. Ya. Kalau di player ruang panas tuh dia, Cuk. Kating ngejar dia, Cuk. Nah, makanya dikasih voltmeter. 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 Kalau speedometernya pakai apa, Mas Agung? Pakai NFL. Oh, NFL Fiction. Punya Fiction. Fiction. Jadi ini kalau untuk bagian master remnya dia pakai RCB. Handle rem sama koplingnya itu satu apa? Set. Satu set juga ya RCB. Gas kontan. Kalau gas kontan DDR. Gas kontannya DDR, guys. Oke. Holder kiri. Fiction. Rata-rata Fiction. Nenek. Iklan, coy. Beginilah istimewanya konten Dani Longor, guys. Ada di mana-mana. Ada aja yang mau masuk ya. Kalau spionnya pakai? Spion merek Dai. Merek Dai. Tinggal tambah tona aja, Dai tona. Jadi kalau untuk shock depannya pakai T-Rev ya. T-nya pakai GL. Oh, T-nya pakai GL. Stiknya T-Rev. Stiknya T-Rev. Untuk lampu depannya? L2G press. Oh iya. Ini kenapa di plat nomor ada ada warna hijau? Kenapa itu, Mas Agung? Apakah keluarga? Keluarga. Sedan. Ini, guys. Hati-hati nih. Lihat. Siap, Dan. Hati-hati. Wah, ini lagi review. Pindah dulu. Aduh, minggir dulu. Minggir dulu. Saudara-saudara, maaf. Mau main. Ya, maaf teman-teman, karena ada anak kecil yang lewat. Oh, ini keluarga ada yang di TNI ya? TNI. Makanya di plat nomornya ada ininya. Kalau untuk bagian selebor depannya pakai Ninja R. Ninja R. Kalau untuk bagian tromol depannya, Mas Agung? Tromol depan tuh punya Yamaha Jupiter.
Yamaha Jupiter. Untuk pelek, ruci, ban. Kalau pelek itu pakai Wilwood. Wilwood ukuran berapa? 185. 185 depan, belakang 215. Kalau untuk rucinya depan belakang TDR ya? TDR. Lah ini piringannya pakai apa ini? Nah, Mas Agung. Piringan stok lama sih. Stok lama ya. Apa mereknya? Enggak ada mereknya ya. Susah ya. Stok lama, pokoknya merek stok lama. Kalau untuk bagian kalipernya dia pakai RCB. Pengeremannya RCB. RCB. Jadi satu sen. Satu sen. Enggak, pengeremannya Morin dia. Oh, Morin. Kabelnya. Kabelnya Morin. Ban depan pakai apa, Mas Agung? IRC. Ukuran 250 untuk depan, teman-teman. Kalau untuk belakang pakai ban Corsa. Corsa ukuran 275, guys. Lumayan besar, guys. 275. Standar touring lah. Karena ini motor emang dibuat touring ya, Mas Agung. Buat touring buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Sampai kemana aja selama ini, selama berkarir? Paling jauh Jogja. Ini motor baru selesai 3 hari langsung aku ke Jogja. Langsung ke Jogja. Di iya. Jalan. Kamu pernah foto di Saidan? Belum. Wah, kasihan nih lu. Jadi untungnya gak ada trouble ya? Alhamdulillah. Itu ada acara atau gimana di Jogja? Acara CB Polis. Oh, yang CB Polis kemarin. Ya, padahal itu saya lagi di Jogja juga, teman-teman. Iya, pas CB Polis itu. Kan saya tidak berangkat. Lebih anu ngikuti yang ngamen itu wer ambiar. Itu kan pengamen Jogja. Jadi kalau untuk bagian post-tap belakangnya ini pakai punya Revo ya. Jadi dilas lagi ya. Ditambahin. Dibuatkan. Di sini ini ya, ini duaan ya. Nah, ini dilat lagi, dibuatkan ini repo. Oh, belajo. Ya. Nah, knalpotnya juga dia pakai DOS ya. DOS muffler. Berarti ini bunyinya danggradang ini ya. Pasti danggradang kalau DOS. Kalau untuk shock belakangnya masih punya T-Rev ya. Pakai T-Rev orinya, teman-teman. Ini kan pengereman cakram ya belakang. Cakramnya apa? Supra GD. TD. Supra TD. Di depan belakang ini sudah pakai cakram, guys. Iya, dia mengutamakan pengereman, Mat. Iya. Berarti biar motornya kencang ini, Mat. Biar nutut. Biar nutut. Ini kalau lampu sen masih biasa ya, sen palu ya namanya ya, sen palu. Lampu begelnya itu juga begel panjang. Iya, begel panjang ya. Begel panjang. Stopan, lampu stopan belakang BSA. BSA. Untuk armnya pakai KZ. Oh. Tromol belakangnya pakai apa, Mas Agung? Supra DD 1 set. Oh, Supra. Oh iya, 1 set sama pengeremannya. Oh. Gear depan belakang. Triple S 1 set sama rantai ya. Belakang ukuran berapa? 35. Depan 14. Jadi ini juga lumayan ini ya, Mat. Banyak probolnya, Mas Agung. Lumayan ya. Manisan probol. Itu pakai air cooler apa itu, Mat? Air coolernya, Mas Agung. Air cooler FU. Oh, FU. Stabilizer pakai Kitako ya. Stabilizer punya Kitako. Iya, Kitako. Stabilizernya Kitako. Minggir dulu. Aduh, mau adzan. Duh, ya Allah. Tunggu dulu, minggir sana dulu. Aduh. Aduh. Ya lah. Jadi ini mesinnya masuk di mana, Mas Agung? Mesin? Iya. Bengkelnya masuk di mana? Enggak ikut bengkel mana-mana. Berarti anu sendiri. Mekaniknya sendiri, guys. Gila, touring sendiri, mekanik sendiri, jomblo. Enggak jomblo. Jomblo. Oh, jomblo. Jadi untuk dalemannya apa aja, Mas Agung? Yang sudah dioprek mesin ini, mesinnya apa? Masih standar T-Rev sih. Standar T-Rev semua. Daleman? Tetap T-Rev. Sekernya masih? Seker masih nol. Wah, seker masih nol. Standar ini sini. Iya, masih standar ya. Karbunya pakai apa? PE28. Jadi ganti PE aja ya, PE28. Berarti kalau CC-nya berapa ya? Masih tetap 200. 200 ya, 200. Tetap 200 ya. Jadi masih ini spek touring, guys. Spek touring. Karena mungkin ini udah mau maghrib, Mat. Kita hidupin aja, Mat. Hidupin. Saya pengen tahu suaranya, Mas Agung. Monggo, Mas Agung. Soalnya ini jenggleng. Iya. Ini beradang-geradang ini, Cok. Ini maghrib, Cok. Wuh. Wuh.
CB helikopter. Iya. Dang. Hidup dong, nih hidup nih. Ini pakai punya Vixen-nya hidup, voltmeter-nya hidup. Voltmeter-nya hidup, guys. Gege, guys. Ngeri. Kok diliatin terus? Mau nyoba kamu? Coba, ayo, men. Bendingan? Iya, jangan. Iya. Bendingan? Turun, no. Gak keren, nih. Ini depan belakang, ya? Depan belakang. Wah, di sini ada Sky, guys. VR46. Oh, punya Rossi, ini. Gak bisa rame-rame, Met, karena mau maghrib. Udah, maghrib. Gimana menurut kamu, Met? Enak ya? Knalpotnya enak. Ini kontaknya di sini. Jadi, karena ini masih standar spek touring ya? Spek touring, jadi ya sangat recommended lah buat teman-teman yang suka touring ya. Kalau punyamu gak bisa spek touring ya, Met? Gak bisa, sudah 280cc. Bukan, standar. Jadi gimana menurut teman-teman ya? Ya. Ini motornya Ngana. Ngana, ada Dani di sana. Dani kembaran saya. Ya, ini. Mas. Udah makan lomba lari. Kalah. Ya udah lah, mungkin itu aja ya. Itu aja, guys. Mungkin itu aja, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari depan sampai akhir. Jangan di-skip-skip ya. Karena kalau kalian menyekip itu adalah mengurangi rezeki kita. Ya. Ya, karena adsennya ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dani Longor pamit. Ismet, bukan kalian-kalian juga pamit. Ada Dani juga di sana. Dani cakep. Dani jomblo. Mas Agung. Nah, itu semuanya teman-teman tuh di sana. Di sana tuh semuanya tuh. Woi. Sudah capek-capek sudah. Mau maghrib. Segmen terakhir, guys. Ya. See you, bye.